Ini dua raja pemirsa ya, ini dua raja. Ini udah besar sekali. Nah, ini sementara kita sortasi awal. Ini ada banyak sekali yang dipelihara. Dan nanti ke depannya akan dilakukan pengurangan bahan. Seperti itu. Oke. Ya. Oke. Beres. Dan di sini ada cabang besar. Cabang tua ya. Cabang tua. Dan ini akan kita patah langsung dari sini, pemirsa. Uy, cepetan panas. Enggak bagus sambil gambar dari sini nih. Matahari di sana. Gak bisa ditipu gua. Salah. Action. Udah belum? Ya udah action lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini kita kegiatannya sedang melakukan pemangkasan. Kebunnya berada di kebun Kang Ajun. Dan kali ini kita bersama Mr. Nanang. Jeng jeng jeng. Nah ini dia pemirsa. Alhamdulillah Kang Nanang ini ya di hari ke-4 ya Mas Yudi. Ya. Di hari ke-4 ikut serta membantu ataupun bekerja sekaligus belajar ya pemangkasan di kebun Kang Ajun bersama Anjarwana dan Mas Yudi. Ya, dan tiba saatnya kita mendokumentasikan Kang Nanang untuk pemangkasan di kebun Kang Ajun dengan keadaan batang yang sangat luar biasa rimbun ini. Ini kopi Tugu Syari. Nah, perlu diketahui bahwasanya tadi pagi Kang Nanang sudah saya gembleng untuk pemangkasan di tahap kedua di kebun Kang Ajun ini. Nah, bagaimana keseruannya? Ingin melihat kemampuan Kang Nanang? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Langsung saja pemirsa kita lihat, kita pantau langsung yang di bawah dibuang ya. Nah ini bahan-bahannya langsung disortasi ya. Nah itu bahan-bahannya langsung disortasi. Tadi udah digembleng, jadi kita liatin ya, kalau salah dicepret sama pemukul ini pemirsa ya. Oke, bawah dipotong ya. Oke. Oh, yang ngeplong bawahnya pemirsa. Ya. Oke. Dihancak Kang Nanang. Ini kesini dulu nih. Nah, ini. Tunas-tunas cacing yang di ketiak-ketiak. Bentar, aduh. Ya. Oke. Jangan grogi, jangan gugup. Iya benar, dari sini nanti keluar baru. Oke, boleh. Nah ini perhatiin, kosong langsung potong. Ah, supaya di bawah itu ngeplong. Dah beres, ini ke bagian sebelah sana. Jadi ada beberapa batang yang mungkin akan dipraktekkan oleh Kang Nanang ya. Nah, luar biasa puasanya, dari pagi sudah kita bimbing, kita bina, dan beliau ini sudah bisa kita lepas pemirsa. Tunasnya picin wae terus batangnya. Nah itu bahana minci yang ngarep tadi itu mal bisa, soalnya di situ numpuk nabrak. Oke ya, ada picin oge bahana eta. Kaimut. Oke beres pemirsa. Nah ini bawahnya ini langsung ngeplong pemirsa ya, kita lihat bawahnya ini langsung ngeplong kelihatan ya. Kalau sebelumnya ini banyak cabang-cabang yang bekas B2 menuju ke B3. Oke pemirsa, kita lanjut ke kopi apa nih, Syari apa Tugu Syari? Syari boleh yo. Nah kita lihat pemirsa, ini kopi Syari dan ini sangat rimbun sekali dan gabung sama Tugu Syari di sana. Yang besar ini dipelihara, yang lain yang ini juga dipelihara.
Ikutin biar teman-teman tahu. Nah, yang itu buang agak ya, sip, sip. Oke. Okay. Ini yang jauh buang. Yang ini buang. Nah, tunjuk aja ya biar lebih paham lagi. Oh, yang kecil buang. Ini pichen. Ini tahan, tahan. Ini pichen. Oke. Okay. Dikarenakan ada tahan, sosok. Dikarenakan ada di sini, maka yang ini dilepas. Ini pichen. Dikarenakan kita sudah melihat yang ini. Oke. Okay. Lanjut ke maju yut. Nah, ini langsung sortasi pemirsa ya. Dikarenakan kalau rupe telat dikit aja dia nggak bunga ya. Jadi harus benar-benar paten pas betul untuk pemeliharaan bahannya. Seperti itu. Oke, no yeet pigeon. Ya, op. Nggak apa-apa. Dia tahan berarti. Untung ada gantinya pemirsa. Nah, jadi ngejat ya. Kalau salah ngejat kita. Tong ini. Jangan diambil tong. Iya ya. Jadi susah singa yuk. Langsung kita bentuk jambul pemirsa. Nih, jambulnya. Nah, dikarenakan ini akan tabrakan tanganang ya. Iya jangan iya tabrakan. Iya pichen berarti yang jauh. Iya oke okay, dapat yang ini dua jambul nanti. Ya oke. Okay. Dia lah. Ya. Iya enggak yang iya. Iya pichen kabe. Ya, ini ya. Bisa kadinya mana nanti? Oke, gunting. Jangan gugup. Malik pichen. Oke, ini pichen. Ah. Tembola dia. Coba ya. Ya. Untuk waktu ada jauh dia. Pichen, coba lagi. Apa yang terjadi? Oh, no, enggak gitu. Langsung ngasih mana ya? Pichen kami bahan-bahan anu dihanapi pichen. Nah, jadi bahan-bahan yang di bawah ini kita tidak pelihara pemirsa, jadi dibuang semua. Ya. Ini yang gede dulu dibuang. Nah, yang besar seperti ini dibuang. Kemudian untuk cabang ininya dirapikan. Dibuang. Yang harap pengharap lagi kembali. Misalnya nanti buahnya diambil itu diambil. Kalau Kang Ajun. Tadi pikir mikir nanti. Oke, ini dirapiin. Ya, luar biasa pemirsa hasilnya rapi. Ya, dan untuk yang ini udah ke cabang Tugusari ya, untuk ini ya. Juga cabang dan permitir dan kita lanjut ke cabang kesambungan Tugusari lagi pemirsa ya. Oke kananang boleh. Oh petani dulu ini apa ya ini hanca yang ini dulu ya. Ini namanya rupe, cuman rupe nangka ini ya, daunnya lebih hitam. Nah, jadi udah bisa udah diajarin tadi ya. Hey kira-kira kita pakai gunting ini ke pichen. Dan di sini juga ada darmaninya. Yuk ji ngarep. Yuk oke sudah ada kalinya hela. Apakah di hela dibuang semua. Ini dirapikan, masa singa diharap paling depan dekat panggang. Lihat, disortasi yang arahnya tepat. Ini buang dua-duanya, yang arahnya ke sini, tahan. Jauh buang.
Oke, pemirsa ya, Kang Nanang ini awal ketemu Anjarwana di kebun Bapak Yono. Belajar awalnya di kebun ini Bapak Yono, satu lagi. Dan sekarang ini sudah mulai mahir. Dan nanti apabila sudah ahli, jadi ahlinya ahli, pemangkasan, fluktuasi semuanya, akan kita rekrut dan kita masukkan ke pasukan khusus PKM. Luar biasa. Bagus. Tunas-tunasnya. Buah ini picin deh, Kang. Kang. Pas tunas letik naik, ini rajanya, ini raja. Ini raja yang kecil. Ini picin akan ngepres micin, amin. Rajanya sempurna nanti. Oh, kurang satu lagi. Iya. Iya. Oke, nanti rajanya sempurna ini timun. Dan ini picin wae iya, bakalan ketutup ku raja iya engke. Kang Nanang Suprianang. Nanang Supriyadi. Ya. Nanang Suryana. Nanang Suryana. Ya, gak jauh-jauh, pokoknya panjangannya kalau namanya Nanang itu. Kalau nggak Nanang Supriyadi, Nanang Suryanang. Nanang Supriyatna. Gitu. Nanang Sutisna. Gitu. Nanang Supriyono gak ada. Oke, beres. Berapa menit yuk? Kita lanjut ke kopi Ciari lagi. Kita dekatkan ya, karena ini berikut sortasi teman-teman, jangan didudut ya, karena hubungannya nanti ini rusak. No, salah. Oh, yang bawah benar. Coba cek. No, no, no. Ya. Yeah. Ya lah ya. Awas dikembangan. Tebiasin pemirsa kalau kata kolot mah. Awas tebiasin. Tahu nggak pemirsa fungsinya kenapa ini bolong? Buat ini pemirsa. Nih. Praktis. Tuh. Yang ini buang. Karena kan sudah ada ini. Yang bawah ini buang dulu. Ini bawah. Kayak tahu nggak kadinya? Tuh. Iya. Mantap. Iya oke. Iya oke. Nyoge. Luhurna picen. Luhurna picen anu yo. Oke, begitu telah caranya sortasi. No. Kamu ini picennya ke mana? Oh, bodoh kali ya. Ke mana? Oke, mantap. Ini dua raja pemirsa ya. Ini dua raja. Ini udah besar sekali. Ini sementara kita sortasi awal. Ini ada banyak sekali yang dipelihara. Dan nanti kedepan-kedepannya akan dilakukan pengurangan-pengurangan bahan. Seperti itu. Oke. Ya. Oke. Beres. Dan di sini ada cabang besar. Cabang tua ya. Cabang tua. Dan ini akan kita patah langsung dari sini, pemirsa. Walaupun toh di sini ada. Ini ada nih. Tapi langsung kita potong dari sini. Dan ini hasil akhirnya. Ya. Nah. Ini hasil akhirnya. Luar biasa pemirsa. Gimana Kang Nanang kesan-kesannya depan kamera? Ayo. Mantap. Action. Gimana Kang Nanang? Udah bisa belum? Alhamdulillah udah bisa. Dari pagi ya. Oke pemirsa ya. Agak hurry nggak apa-apa, dari tadi pagi kita bimbing, kita ajarin. Alhamdulillah Kang Nanang udah ngerti ya, kita ajarin pemangkasan berikut sortasi. Dikarenakan tahun lalu di kebun Kang Ajun ini
di bulan 8 sudah tumbuh bahan dan bulan 9 rotasi, dan saat ini pun kita lakukan cara yang sama dan supaya nanti hasilnya besar seperti ini ya. Nah, ini bahan-bahan yang tumbuh ini ya, sama halnya dengan bahan yang sudah terjadi ini seperti itu. Nah, karena paham ya. Oke, luar biasa pemirsa, alhamdulillah paham. Akan terus digali, akan terus diasah supaya nanti ketika Kang bisa, akan kita masukkan ke tim khusus PKM. Salam PKM. Mantap. Oke, kita lanjut ke Mas Yudi.